Unit Satuan Reskrim Polsek Pancur Batu berhasil menangkap spesialis pencurian rumah kosong. Pelaku mengaku nekat melakukan lantaran kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu unit televisi, kipas angin, sepeda, dua unit loudspeaker aktif, dan satu unit kereta dorong dengan satu buah karpet. Pelaku spesialis pencurian rumah kosong tersebut bernama Dedi Bangun alias Dedi, warga Jalan Danamon, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berhasil diringkus petugas Satuan Reskrim Polsek Pancur Batu dan langsung digiring petugas kepolisian guna menjalankan gelar perkara di halaman Polsek Pancur Batu. Kronologis penangkapan setelah kita terima pengaduan daripada korban, terus kita lakukan lidik. Setelah ada informasi yang akurat, baru kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Barang-barang yang diambilnya, TV, jam Rolex, sepeda, angkong, tikar. Modusnya pada malam hari, kebetulan si korban itu bepergian, jadi si tersangka melakukan pembongkaran rumah. Udah berapa kali itu melakukan tersangka? Nah, kalau yang bisa kita buktikan masih sekali, namun demikian masih kita lakukan lagi penyelidikan lebih dalam untuk pengungkapan kasus-kasus lain. Hasil kejahatan untuk apa? Pelaku tertangkap dari hasil penyelidikan petugas serta berdasarkan laporan korbannya bernama Ahmad Zairun, warga Jalan Asoka, Desa Asam Kumbang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa ini bermula pada saat itu korban bersama keluarganya sedang liburan dan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci. Setelah pulang berlibur tahun baru, korban pulang ke rumah dan terkejut melihat barang-barang rumah sudah tidak ada dengan keadaan pintu jendela dalam keadaan rusak. Atas peristiwa ini korban pun langsung membuat laporan ke Polsek Pancur Batu. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Percut Pancur Batu guna penyelidikan lebih lanjut, serta dikenakan pasal 363 ayat 2 pasal pidana dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.